wollen jetzt hier gleich in der Stadt gehen. Jo, hallo semuanya, selamat pagi. Viel Spaß beim Video. Münster ist eine sehr schöne Stadt, wir werden bestimmt ein paar Kirchen sehen. Ach übrigens, heute ist der, welcher ist denn heute? 20. 20? Nee. 18? 19, doch, 20. 20.10.2023. Wir sind ganz früh hier, sind nicht so viele Leute unterwegs. So, wir haben hier gestartet beim Schloss, waren gerade ein bisschen im Park spazieren gewesen. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di German. Hari ini kita lagi ada di Kota Münster. Münster, Kota. Kota Münster. Stadt Münster. Ya. So, ngapain kita di sini? Karena tadi pagi kita itu ada pemeriksaan untuk program bayi tabung. Dan sekarang kita masih ada banyak sekali waktu sampai jam 1 siang. Nanti jam 1 siang kita ada keperluan lagi. Jadi sekarang kita memanfaatkan waktu untuk jalan-jalan di Kota Münster. Dan di depan kita ini kayaknya ada kirmes, tapi kayaknya belum mulai ya. Masih dibangunkan. Dibangunkan? Iya, apanya tuh yang dibangunkan? Apa? Ada karusel, pokoknya ada banyak banget sih. So, enjoy the video. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan share di channel Keluarga Batak di German. Kita baru saja bikin video di sini. Video untuk iklan Scarlett. Karena kita di-endorse sama Scarlett. Thank you so much, Scarlett. Sudah dua kali kita dikirimin produk Scarlett. Dan ya, dari yang namanya penasaran, pengen coba, tapi kayaknya nggak bisa beli. Ternyata, Tuhan bilang, tuh, kamu bisa mendapatkan Scarlett. Ternyata aku di-email sama Scarlett untuk dikirimin produk Scarlett. Dan ini kedua kalinya. So, thank you so much, Scarlett. Karena aku jujur suka dengan produk kalian. Wanginya enak, pas di kulit aku, lembut, menyegarkan. Oh, Feuerwerk am Freitag. Okay, so enjoy the video. Enjoy the video, see you later. Guys, gereja ini itu dibangun tahun 1040. Nah, Kota Münster itu terkenal dengan kota mahasiswanya, kota sepeda. Karena di sini itu ada Uni. Nah, di sana itu ada Mark. Nanti kita ke sana, guys. Udaranya segar banget. Bersih banget. Oh. Sekarang kita lagi di depan Domplatz. Di depan gerejanya itu ada mark. Wow. Wow. Ini beneran dibangun tahun. Oke. Okay. So guys, serta gereja ini dibangun tahun 809, berarti sudah 1200 tahun.
Dan ini adalah Rathouse dari Kota Munster. Rathouse itu seperti kantor kecamatan, kelurahan gitu. Kantor pemerintahan lah. Dibangun tahun 1612. 1615. Oh, wie findest du die Kirche? Schön. Bagus ja, Gereja hier. Ja. Wow. Yuhu. Guys, kita barusan dari toko TK Max. Tadi aku dapat gaun satu. Harganya cuma 6 euro, itu bagus banget, bahannya juga tebel, sama baju untuk olahraga, untuk sport, jadi totalnya cuma 8 euro, aku bisa dapat dua pakaian dan worth it banget. Tapi kalian nyari tempat yang di sale-nya ya, di pojok-pojokan biasanya tuh, dan bagus-bagus banget, asli bagus-bagus banget, cuma sayangnya badan aku kan gembrot ya, jadi sayangnya banyak yang gak muat. Oke deh, kita mau aja perjalanan di Kota Munster. Cucu. Guys, kita habis makan mangga melon. In the city. Kita nyari tempat terpencil supaya kita bisa tenang makan. Karena kalau di pusat Kota Munster nih ya, itu ramai banget sama manusia-manusia. Sama sepeda-sepeda, duh. Jadi kita nyari tempat terpencil yang gak banyak orang. Sekarang kita mau jalan dulu. Guys, sudah sekian kita mengelilingi Kota Munster. Cuman sayangnya hujan. Licin-licin, hati-hati. Jadi jalannya licin sekali. Wow, salah sepatu. Masa tadi aku pakai sepatu yang sini sayang. Ini hujan licin. Kita sekarang menuju mobil lagi. Ini sekarang kalau tadi ingat video di awal gereja yang pertama. Tadi sebenarnya kita mampir ke banyak tempat sih. Ke Saturn, lihat drone segala macam. Cuman gak beli guys. Gak beli drone dulu, gak sekarang. Cuma lihat harga dulu. Oke. Sekarang ya. Sayang, kamu di mana? Oke, sekarang kita balik ke Uni Klinik. Parkirannya, karena kita parkir di sana. Ayo, gokil. Di sini tuh aku jujur yang gak takut ketabrak sama mobil, aku justru lebih takut ketabrak sama sepeda. Karena sini banyak banget sepedanya, banyak. Oh ini dia Kota Munster, wow anginnya. Inilah Kota Munster, wow anginnya guys. Oh nah
kayak wah. Oke, ayo kita balik ke mobil. Jadi banyak banget bangunan gereja yang rusak. Jadi ada 3 atau 4 gereja. Kita lihat tuh kan kayak di sini juga masih ada lagi. Ada 4-5 gereja di sini guys, di pusat kota Munster. Dan rata-rata hancur ya pasca perang. Karena perang, bukan pasca perang. Oke deh. Ini orang naruh sepeda asal aja. Links ya? Oke. Links. Döner. Ach, wir wollten. Apa? Döner, ja? Oder nee? Donnerstag, genau. Morgen Donnerstag. Dann besser Wochenende. Aber morgen ist Donnerstag. Wir haben noch Bohnen, deswegen. Wir müssen erst Bohnen essen. Bunches. Bunches, genau. Wir haben noch so viel Wasser essen müssen. Toll, Indomie. Indomie, banyak deh pokoknya. Mit Bunches? Tidak. Ja, gokil. Ich Bunches jetzt zum Mittagessen. Morgen. Hallo, hallo Baby. Ich kann nicht denken. Oh, ich merke mein das. Rucksack. Tasku berat banget guys, sumpah. Un? Hei, kamu. Ini sepeda taruh di luar semua, gokil. Gak ada yang ngambil. Siapa yang mau ngambil? Sepeda, sepeda semua. Kita ada di kuburan. Kuburannya kayak kuburan udah tua banget deh. Tahun 1800. Wah, 1800-an. Wah. Wah. Nee, 1866. Wah. 92 geboren und 1861. Iya. Gokil. Gokil. Di samping kuburannya itu taman bermain anak-anak. Jadi ini area kuburan. Makan banyak yang meninggal di tahun 1945 berarti Perang Dunia Kedua. Kayak kuburan Chinese tau gak sih di Indonesia. Sebentar lagi kita sampai. Akhirnya. 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 Oke. Oke. So, sekian dulu video kita kali ini di Kota Munster. Ini kita bisa parkirnya di sini, guys. Kalau kita program apa namanya? Ke dokter program bayi tabung. Karena sini gratis parkirnya. Terus tinggal jalan beberapa kilometer ke pusat kota Munster kalau kalian mau shopping-shopping. Gak ada Uniklinik sampai 2 hari lagi. 2 hari lagi kesini lagi guys. Setiap 2 hari sekali kita kesini. Pemantauan sel telur aku. Semoga minggu depan sudah bisa disatukan. Thank you.
sampai jumpa di next video selanjutnya ya. Thank you so much. Terima kasih. Dadah, guys. God bless you.